Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat diresmikan menjadi Creative Destination dengan berbagai produk kerajinan dan kesenian. Desa Kertajaya diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata kreatif di Jawa Barat. Pencanangan Desa Kreatif Destination pada Kertajaya merupakan hasil prakarsa salah satu badan usaha milik negara dengan memanfaatkan corporate social responsibility dengan memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat mengangkat berbagai potensi untuk menghasilkan beragam kerajinan, kesenian, dan olahan makanan yang sehat. Dengan berbagai produk kerajinan dan kesenian, Desa Kertajaya diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata kreatif di Jawa Barat. Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, menilai program CSR tersebut sejalan dengan rencana pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemkab Bandung Barat. Pemerintah daerah berencana membangun Kabupaten Bandung Barat Creative Center sebagai wadah kreativitas anak muda. Nah, seperti misalnya UMKM, jangan sampai binaan UMKM itu dari tahun ke tahun itu aja pesertanya, kan berarti nggak maju. Saya pengen konsen di sana. Jadi tadi saya sampaikan ke Ibu Sari bahwa membangun KBB itu perlu kolaborasi. Menurutnya, solusi permasalahan pengangguran yaitu wirausaha. Program KBB Creative Center diharapkan memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.